guys ini hanya menghitung matematika dari rumus ke rumus dan akhirnya menciptakan struktur yang tak ada hubungannya dengan realitas. Model alam semesta berdasarkan asumsi matematika itu, jika asumsi dasarnya salah, maka semuanya runtuh. Gravitasi adalah ilusi, yang nyata ialah elektromagnetik dan berat jenis. Oleh sebab itulah, Goethe, intelektual terkenal dari Jerman, mengatakan bahwa gravitasi Newton itu adalah mistisisme sains. Newton menipu diri sendiri. Saya mengutuknya. Itu adalah kosmologi orang gila, kata Goethe. Dengan demikian, kita tutup argumen kelima yang membuat kita sebelumnya yakin bahwa bumi ini berbentuk bola. Gravitasi Newton adalah teori, ilusi, konsep imajiner berupa gambar-gambar yang tak pernah bisa dibuktikan lewat benda. Gravitasi dan juga Big Bang adalah Tuhan palsu yang merupakan pondasi utama kebohongan sains modern.